So, halo, kembali lagi di channel Hachilocraft. Kali ini gua bakal kasih build redstone lagi, guys. Tapi versi mode perangnya, guys. Oh my god. Apa aja tuh, Bang? Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Let's go. Pertama-tama kalian taruh 4 dispenser seperti ini, cuy. Lalu kasih stone slab di bagian depan kayak gini. Lalu kasih air di dalamnya. Terus kasih button redstone torch di sini. 2 redstone dust di sini. Kemudian kasih TNT di masing-masing dispenser. Dan tinggal nyalain tuh. Tuh, TNT-nya terbang lalu meledak. Wih, hancur tuh jalan. BTW, kalian juga bisa nambahin jangkauan serangannya dengan pagar dan freezer plate. Ya, intinya ganti slabnya jadi freezer plate kayak gini, guys. Ntar kita bakal siangin dulu. Langsung nyalain. Tuh, tambah jauh kan? Ya, bisalah buat rusuh base teman kalian. Pertama-tama taruh pengamat di sini. Lalu piston tempel di belakangnya. Terus 2 slime block. Lalu letakkan pengamat dan piston biasa di belakangnya. Serta 2 slime block. Lakukan lagi di sebelahnya juga, guys. Lalu hias di bawahnya kayak gini, guys. Terus di atasnya kalian hias seperti ini juga, guys. Lalu letakkan pengamat dan dispenser. Kemudian kasih fire charge di dalam dispenser. Jika sudah, kalian letakkan blok di muka pengamatnya dan boom. Tank pun bisa jalan dan nembak seperti ini, guys. BTW, ngebug-ngebug ini mungkin karena shader saya sendiri. Jadi tenang aja, guys. Nah, kelemahannya itu pas nabrak bloknya bakal nge-stuck kayak gini, guys. Oke, pertama-tama kalian buat pondasi yang tingginya terserah kalian pakai slime. Lalu hancurin bawahnya. Kalian taruh 1 blok lagi dan taruh observer dan piston biasa di bagian yang seperti ini, guys. Terus kalian jarak 2 blok slime dan taruh TNT.
Di sini kalian hancurin. Kemudian taruh observer dan piston tempel di sini, guys. Lalu kalian taruh TNT seperti ini, guys. Pokoknya ikutin aja. Di sini kalian taruh blok kayu dan redstone block. Kemudian taruh TNT-nya di sekitar blok kayunya saja. Jadi deh. Kita coba nyalain kali ya. Kita lihat guys, kalau nabrak dampaknya kayak gimana ya. Tuh udah nabrak guys. Widih, kalian lihat dampak ledakannya sebesar ini. GGWP enggak nih? Bisa sih buat hancurin rumah teman kalian pas mabar. Oke, jadi segini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like jika kalian suka. Bantu saya mendapatkan 20 like mungkin. Coba dulu kali ya. Dan jika kalian punya saran untuk video berikutnya, silakan ditulis di kolom komentar. Saya Haji Lograf pamit undur diri. Terima kasih. See you in the next video. Bye.